Halo teman-teman Sobat Kuliner, kita masih berada di Belitung dan kita perjalanan 1,5 jam menuju ke Belitung Timur. Jadi ini udah nyampe di Kota Manggar ya. Kota Manggar itu ibu kota dari Belitung Timur dan kita langsung diajak ke area pasar Kota Manggar di mana di sini itu terkenal dengan 1001 warung kopi. Nah, di sebelah kita ayo, jangan lupa subscribe channel Kubis TV. Ini sudah ada warung kopi namanya Warung Atet ya. Manggar Beltim atau Belitung Timur. Yuk kita lihat menunya dan kita mau cobain kopinya seperti apa. Apakah kayak di Aceh yang banyak warung kopinya gitu ya. Sama kemarin kita udah nyobain di Belitung itu kopi ape ya. Kopi ape. Ape ya. Ape. Ape. Ake. Oh ya. Kita udah nyobain warung Ake, warung kopi Ake di kota Belitungnya. Yuk, ini lumayan rame. Ditambah apa itu rombongan kita dan juga ada Bapak Kepala Dinas Pariwisata, Pariwisata dan Kebudayaan ya, Kabupaten Belitung Timur. Yuk, masuk aja yuk. Pak, ini dari tahun berapa nih? 1949. Ya. Ini dari dulu bangunannya kayak gini? Enggak, sudah direnovasi. Lebih sederhana lah ya. Ya. Bapak keturunan keberapa nih? Kedua, Pak. Kedua. Dengan Pak siapa, Pak? Ya, Pak Atet. Pak Atet. Oh, jadi nama ini nama Bapak berarti? Iya, Pak. Kalau boleh tahu usia berapa sekarang, Pak? Masuk 72. Nah, masuk 72. Ini setiap hari rame? Iya, rame. Buka jam berapa sampai jam berapa nih? Jam 4 subuh udah buka. Jam 4 subuh sampai jam? Sampai jam 3 lah. Ya. Sampai jam 3 subuh. Malamnya malah nggak buka? Nggak. Rata-rata harga kopinya berapa nih? Kan ada kopi susu, ada teh susu juga. Iya. Harganya berapaan? Rata-rata kalau gelas kecil 5.000 sebenarnya. Gelas kecil 5.000? Iya. Kalau Indomie? Indomie 6.000. Indominya 6.000. Kalau tambah telur? Jadi 12.000. Oh, jadi 12.000, 6.000 plus 6.000. Oke, aku cobain Indomie telur. Telurnya digoreng? Enggak, direbus bundarannya. Oh, bulat sudah direbus. Iya. Oke, ya udah. Aku cobain Indomie sama kopi susu satu berarti ya. Ada menu yang lain enggak? Enggak ada. Kayak kerupuk-kerupuk. Oh, ada kue-kuenya. Iya. Pagi berarti ya. Iya, pagi. Ini sehari ada 500 orang. Termasuk ada. Kurang lebih ya. Tapi ya kopi ya, kopi. Luar biasa ya 500 orang. Pak Teh, terima kasih ya. Iya, sama-sama. Oke, teman-teman, ini Indominya udah. Indominya pasti ya, mungkin biasa ya. Ditambahin cabe, tapi ini telurnya pakai telur ayam kampung. Dan ini kopinya, kopi susu ini udah, tadi udah aku aduk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berasa kopi aslinya, dan ini nggak yang terlalu keras ya. Ini kebetulan saya bareng Pak Evi, beliau adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Belitung Timur. Ini bareng teman-teman Mas Denny dari Ikatan Arsitek Indonesia. Ya, Mbak Ika dari Himpunan Desainer Interior Indonesia. Pak Yomi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pusat. Oke. Okay? Kalau ke Manggar di sini 1001 warung kopi. Ya, warung kopi Atet. Dan di sini tuh wisatanya kita bisa diving. Juga wisata budaya ya, SD Muhammadiyah yang lama, ada juga SMK Scania yang dulu dari zaman Belanda ya Pak ya, dibangun. Dan Negeri Laskar Pelangi bikin videonya di sini nih, Kota Manggar Belitung Timur. Jadi kalau belum ngopi, belum sampai Kota Manggar. Nah, gitu ya kira-kira ya Pak Kadesa. Oke, ini Indomie ya, tahu sendiri lah ya, Indomie pasti enak ya, selera kita bersama ya. Itu teman-teman intinya, kalau ke Belitung, jangan hanya ke Belitung, harus mampir ke Manggar. Perjalanan kurang lebih 1 jam 15 menit atau 1 jam setengah lah ya. Kurang lebih 70 km ya Pak. 70 km. Jadi biar menguasai. Ke Belitung jangan hanya 1 malam, paling enggak minimal 2 malam ya. 3 hari 2 malam. Jadi biar keliling pulaunya lebih banyak lah ya. Dan wisata kuliner. Oke, teman-teman, sampai ketemu di liputan Kubis TV yang akan datang. Kita masih di Belitung.